Pertanyaan kedua ini dari Instagram Sri. Eko Malasofi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Suami saya sudah meninggal tujuh bulan. Saya sudah ikhlas, Pak Ustadz. Tapi kalau saya uh, kadang suka ingat dan nangis, Pak Ustadz. Apakah itu jatuhnya jadi tidak ikhlas? Kalau sering mengingat-ingat, Pak Ustadz. Mohon uh, jawabannya. Habib Usman, gimana nih? Mohon dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala ala sinna Muhammad. Saya teringat dengan ceritanya baginda Nabi besar Muhammad Wasallam. Rasulullah mempunyai anak. Yang dimana anak beliau berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia, Rasulullah meneteskan air mata. Ditanya sama sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, engkau kan seorang nabi, engkau seorang rasul, kenapa engkau meneteskan air mata?" Dijawab oleh Rasulullah, "Mata mempunyai hak." Ya kan? Nah, sama, ibu juga mempunyai pikiran, yang mana pikiran ibu juga punya hak. Hati ibu juga punya hak untuk mengingat, untuk apa namanya? mengenang dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika ingat, maka doakan, bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Qur'an, Sodakoh atas namanya atau sodako jariah atas namanya atau berangkatkan uh, umroh uh, yakni berangkatin siapa diniatkan untuk untuk apa namanya untuk uh, almarhum tersebut misalkan contohnya dibadalkan umroh badalkan haji dan lain sebagainya intinya apa ketika seseorang mengingat uh, pasangannya atau siapapun mereka yang telah berpulang ke rahmatullah berarti tanda kita harus mendoakannya harus lebih Uh, mawas diri, kita doakan, kita berharap dia sudah bahagia di sana. Dan insyaallah dia adalah ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Robbal ya Alamin. Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah jemaah, mohon maaf nih kalau misalnya ada yang belum dijawab, tapi insyaallah nanti di lain kesempatan akan diberikan kesempatan lagi untuk jawab oleh guru-guru kita.